Aduh, Bapak Mi. Aduh. Sebe, umur berapa Sebe? Pak, 39, Pak. 39, sudah anak? Sudah anak siapa, Pak. Jangan terlalu Sebe. Anak Bibi ini di mana? Jangan terlalu bikin lebih sakit, Pak. Yang Tete? Iya. Masih suka mau kerja di Bitung? Iya, masih kerja, Pak. Nggak nanya anak Baleo? Nggak ada, Pak. Nggak tahu Baleo apa? Ada yang tidak baru sudah, Pak. Oh, tidak baru sudah, mantap. Berarti nggak tahu bahasa bahasa Bitung, kan? Iya, bisa mengerti, Pak. Mau tanya ulang? Iya, Pak. Mau tanya ulang? Iya, Pak. Nggak nanti ikan di mana? Pak. Ya. Di Bituan, Pak. Saya tidak, dia tidak kena. Saya masih sadar. Jadi itu darah di... Dia loncat itu sampai hidung yang disiku sampai ke pisau sampai... Oh, betul ini? Betul, di Bituan, Pak. Kita tidak percaya, kita ke polis. Ini mau lekuk jabah sumpah. Kita ini mau jabah sumpah. Kita bukan Tuhan, Dang. Iya, Pak. Tuhan Yesus mau marah, Dang. Iya, iya. Kan agama apa? Iya. Oh, sama tuh dari turun dua. Ini mulai jabah sumpah nih. Iya, Pak, iya. Ini mulai nih. Iya, Pak, iya. Ini mulai nih. Iya, Pak, iya. Iya, ini mulai begitu. Kita nak suka bahas sumpah-sumpah. Iya, aduh. Iya, Pak. Boleh dipercaya dari kata-kata? Iya, Pak, aduh. Sekan, boleh percaya? Boleh. Enak, boleh percaya? Aduh, Pak. Ini kejadian? Iya, berarti betul. Balik ke sini, Dang. Pak. Balik ke sini. Maju satu langkah. Iya, Pak. Sini. Iya, Pak. Sini. Iya. Hei. Aduh. Hei, Pak. Aduh. Kau bawa gara-gara miras, ya, dengar ya? Iya, Pak. Gara-gara miras. Iya, betul. Banyak kasus. Iya. Kita tahu orang-orang timur itu iya, Pak. Sama menaruh orang timur. Iya. Kuat sekali miras. Iya. Tapi minta tolonglah, iya, ya. Iya. Stop sebe bawa bagate. Iya. Tahu bagate enggak? Iya, bagate minum, iya. Minum. Boleh? Iya. Boleh? Iya. Stop, eh? Iya, stop, eh? Iya. Boleh jawab miras? Iya. Gara-gara miras, semua sampai baku tikam? Iya, betul. Betul? Iya, betul. Iya, betul. Kok kenapa... Laos lu, jenak marguna dengan ale. Iya, dasar yang lapung memang. Tua marin tahu diri. Iya. Oh, nak, serahkan iman di Polsek, Jo. Polsek, Jo. Polsek Matuari, Jo. TKP cuma di situ kok, le. Ini kan TKP tetap. Polsek, Polres. Nggak usah aja. Buka di belakang. Buka di belakang tangan. Sebe. Iya, Pak. Bawa sajam itu undang-undang darurat. Iya. Berapa tahun? Mana suka? Di undang-undang darurat itu sampai 9-10 tahun. 9 tahun atau 10 tahun. Nana masih makan apa dengan bini dan anak? Nana coba kirim doi dengan bini atau nyana? Atau nana selalu lari dari bini dan anak, Nana Luji? Lari. Sumber keluarga? Selari di... Harus bisa. Anak berapa? Ya, satu. Anak umur berapa? Anak satu. Umur berapa anak? Umur berapa? Anak itu SD kelas 6. Kok masih nana biayai? Senyana. So bisa aja. Second. Orang tua yang bantu dia. Kemudian saya minta maaf juga, kemudian saya cucu. Nana masih suka mau kerja? Iya, saya masih mau kerja. Tapi stop aja bawa sajam. Iya. Nggak suka masuk penjara? Orang bawa sajam itu hukumnya sudah di penjara. Hah? Nana HP kalian apa? Kalau saya supir. Supir apa? Itu SIM apa itu? B1. B1 biasa umum? B1 umum. Udah bikin di mana? Di Papua kemarin. Papua kemarin? Iya. Orang komportir saja tapi masalah tuh, tapi orang sampai besok, orang tahan karena sampai besok nggak masuk penjara, orang mau kasih kejelasan sana betul nggak ada terjadi apa-apa, cuma karena lari karena takut menghindar dari napi teman itu, ya sampai ditikam. Karena pedosa tuh mau lelo, mau keker pangan dulu ini, betul nggak napi ini, kemar, sih baik kasih nggak nak, mau serom pangan dulu, depi mata. Nah, kita mau cerita serius. Dari second ya, dulu. Orang kedua bagaimana? Itu yang kita bagi di pinggang itu bagaimana itu? Yang bagi di pinggang. Itu betul kenal atau? Karena ya, ada darah kok itu anak pisau. Itu sebenarnya ini risiko ini. Hah? Jadi risiko ini saja. Masa langsung bertepatan dengan api darah keluar langsung kenal di pisau, di ujung di tengah pisau. Makanya orang bilang sangka saya punya ini. Tidak. Saya jujur, sampai saya punya yang tadi. Sekarang bagaimana? Orang picek DP orang di sana. Iya. Ini bagus begitu. Jadi ini kan belum sampai pagi. Orang tanda ya. Kalau memang sampai, ini sampai besok. Karena memang dia setaris. Orang mau baku cek sana. Sampai letih. Dia sendiri yang bingung kalau saya punya kos. Atau orang mau baku cek. Ada letih di Papangat atau siapa. Cari informasi kejadian di tempat kos itu. Ini siapa ini dong. Tidak, tetesan. Tetesan langsung ke pisau situ. Iya. Tidak masuk akal.
ini barang supo begini nak supo. Oh, ini sebenarnya ini patah kelopata. Ada baju yang tadi itu darah ada saya tadi sepi. Jadi sebe karena toran cuma mau tahan dulu untuk sementara di kantor, toh mau pembuktiannya, toh mau cek di politeknik ada penikaman atau enggak ya? Iya, tidak apa-apa. Atau enggak suka kita masuk penjara sekarang? Enggak, biar tahan sementara. Sementara. Enggak mau lari enggak? Enggak mau lari. Saya tidak mau lari. Enggak, toh semua saya tinggal cuma orang besok jam 6 ini semua pulang, enggak nanti toh beli makanan, enggak cuma duduk-duduk di kantor. Iya, tidak masalah. Kalau enggak lari? Minta maaf, Pak. Saya juga punya abang duduk di sini juga jadi saya tahu. Siapa namanya? Dulu saya. Pak Iwan, Iwan yang sekarang sudah ke Polres Paiman. Pak Iwan Paimanurun. Iwan Manurun, iya. Apa itu? Itu abang, dulu kan saya ikut dia sampai Jakarta. Saya orang Batak, mana orang. Iya, saya tahu. Saya ikut lama. Ini kan yang keluarga kanu. Penikaman empat orang di sini di Mapanget, DP korban sementara di rumah sakit. Tuh, DP TSK ada lari naik ojek arah ke Air Madidi. Siapa tahu tumbus di Bitung, kalau dapat nanti arahkan bawa ke empat orang di Polsek. Kita tunggu netting kabar. Jadi nyak perlungan apa Leo? So ada kabar? Eh? Berapa kali ratikang? Nggak usah apa Leo. Berapa kali jujur? Nyak perlu kasar-kasar eh? Berapa kali ratikang? Ya nggak ada. Dua kali lebih. Bawa pada di Polsek. Polsek mana bang? Hah? Panget. Ini nyak perlungan apa Leo? Tadi apa bohong pada orang? Ini setelah dapat bagi baru nggak mengaku. Ini saat ini tapi Leo yang bilang. Teng bantu akan cari yo ada. Eh ngana memang teh iminya tak kasih panganan teh. Kalangan oleh mabuk. Sudah jauh usah pukul pada dia semua. Jadi enggak ingat dulu. Dulu ngana terus. Tapi kena toh? Kena. Paling kenal mo. Pinggang, di pinggang di mana? Di pinggang maso. Yo dari memang ngana berdarah hidung tapi bukan apa darah itu. Dia pukul panganan lebih dulu kalau tikang. Dia cerita itu. Bos. Karena dia pukul toh, karena cabut pisang natikan pada dia lari melompat. Sekarang korban di rumah sakit. Ini terpelet yang sendiri tidak bawa. Nah, anak putar-putar balik pak polisi. Nah, kita polisi cuma di Bitung. Polisi ini dia Republik Indonesia. Nah, anak ini mau jurus pak orang. Orang balik jurus pak anak sekarang. Dapat nama Bota? Ya, siapa nama Bota? Dia panggil Bota. Iyo, ini anak DP korban, dapat nama Bota? Hei, halo. Aduh, mas. Masih mati. Ridul Hamzah. Panggilan. Apa DP nama? DP nama Ridul Hamzah. Betul. Cuma dia cuma kenal panggil Bota. Mardia ini, dia itu, foto tadi. Dia tunjuk dia bilang iya pertama cuma dia bilang dia tinggal situ di muka kos yang bengkel situ kata back era gelu 2 lingkungan 5 dia tinggal tapi dia bukan bakos di belakang kos itu di laundry. Hah? Dia coba kok tanya di sana, tanya kak di sana DP panggilan hari ini cuma dia panggil Bota. Oh. Ingat, ini dia. Dia baik-baik. Ini so dekat. Dia tinggi-tinggi. Tinggi no ini. Mak ini baru DP loros tangan tinggi. Ini dia. Oh iya. Pas selesai. Dia ini. Iya. Jadi untuk interogasi tadi bisa singkat. Jadi ternyata TSK ini ada kasus penikaman di Politeknik depan SMA 8 dan sudah koordinasi dengan Polsek Mapanget, Leteng juga, Yogi. Jadi maaf ya. Halo, Deng. Jadi informasi memang betul pas dia kirim juga foto korban. Dia untuk tersangka melihat ternyata ya pak dia cuma nama lengkapnya dia nak tahu cuma panggilan hari-hari Bota namanya tinggi ya sesuai dengan foto yang kita perlihatkan sabar ya
kita perlihatkan bukit itu. Ini ini soalnya terlalu biasanya bagus ini tanahnya. Teman-teman urusan gue ini, sorry. Ini tuh PSK tadi, ini DP. Nah, menurut dia dia. CB, dia ini. Dia betul ini. Soalnya nak mabo ini. Soalnya teman-teman urusan. Sah dia. Ini kena tikang ini sebelah kiri. Tuh betul tuh itu. Baru kepala ini kenapa? Kena tonjok. Oh dia jatung itu. Oh abis dia tikang dia jatung. Terus setelah itu melarikan diri ke Bitung ya. Di mana? Kenturan. Kenturan. Jadi rasa dia habis penikaman, dia sewa ojek, dia bayar berapa? Bayar ojek berapa tadi? 180. 180 dia sudah bayar tadi. Dan sempat ditahan pemeriksaan di KEK. Pas pemeriksaan didapati sajam ada berlumuran darah atau bercak darah. Dan mereka hubungi tim Tersius langsung ke TKP. So Om Am itu barang bukti di situ. Di otot. Nah sudah ada bungsu. Tidak ada apa. Jadi kita bisa dilihat tadi posisi. Ya. Dan bercak darah. Pisau ini kamu punya ini? Teman kos baru kamu pinjam atau langsung ambil begitu? Sudah tidak tanya lagi? Langsung ambil, langsung baru memang informasi mereka itu ada perselisihan sedikit karena emosi, karena tamanya gara-gara miras, minuman keras, akhirnya ya dia langsung menikam di pinggang sebelah kanan tadi, Kang. Dan tadi bisa dilihat foto tadi, pinggang sebelah kanan dan ada luka juga di jidat. Sebe, jalani ya, hukuman ya. Somakan kok, belum. Nanti kita beli makanan, makan dulu baru dari Polsek Mapanget jemput kau. Ya. Berbuat bertanggung jawab. Apa yang anda berbuat? Boleh. Ke depan berubah. Untuk emosi redam. Jangan selalu tikam ya. Yang sama-sama urusan. Oke, boleh begitu. Semua ngakui kan perbuatannya. Ya. Dia sudah mengakui juga perbuatan, jadi kita juga sebagai manusia umur sudah tua juga. Nakal botak itu sama. Kasihan juga. Nakal dia di politik. Oh, nakal juga si botak itu. Memang nakal dia. Oh, memang informasi memang di politik itu si lawannya dia ini agak begal. Agak nakal bahasa preman. Jadi begitu tim semua ya. Sudah jelas ada mungkin di rumah sakit tadi sudah lihat foto. Terima kasih kan, teman untuk second, teman. Stop, tambah urusan. Nah, enak orang stop. Kedua, orang second tiga. Ada, nah ada. Laos abadi, kuat. Laos stop teman urusan. Kita sayang beri ya, dari pemedal tadi saya cuma kadang terpaksa mungkin dia menikah terdesak. Karena ya namanya Sumiras juga. Kemudian memang penjahat memang semua muka munafik. Penjahat semua muka munafik. Depan dia berubah.